Hai sahabat Big Tengah, jumpa lagi dengan Big Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan, amin. Majwa-jwa horos buat kita semua, sahabat Big Tengah. Hari ini Big Tengah dan Pak Tengah sangat senang sekali ya. Puji syukur karena Mak Mertua dapat, bisa dibilang dapat hadiah Natal ya sahabat Big Tengah. Hadiah Natal dari kakak Pak Tengah, tepatnya kakak Pak Tengah yang ada di kakak Pak Tengah dan kakak kita lah yang ada di Singapura ya. Jadi di sini Mama Mertua dapat lemari tempat piring dan kompor gas ya sahabat Big Tengah. Kita ini tunggu ya, tadi Pak Tengah sudah pergi dengan Big Tengah belikannya. Kita tunggu di sini ya, sudah di perjalanan ya sahabat Big Tengah. Kita langsung ke rumah ya bikin tempatnya. Mama. Mana lah orang ngantar kelapa sering ke dalam itu? Kenapa enggak langsung ke bawah, Bang? Tadi asalah susunya mobil masuk. Kenapa? Apa? Iya. Takut itu. Karena lubang-lubang itu ya, Bang ya. Bukan itu. Putarnya nanti. Ini aja. Sama itu. Nah, ini dia ya sahabat Tengah, lemari piring buat Mak Mertua. Ini tempat Yongmanya ya. Ini dia lemari piring buat Mak Mertua dari kakak kita di Singapura ya. Kita minta pendapatnya sahabat Tengah. Enggak. Menurut ini gua kan cantik sekali. Senang-senang dia. Ini kenangan dari anak di Singapura katanya sampai tengah dia sudah menganggap kakak di Singapura seperti anaknya sendiri katanya. Karena sudah sangat banyak membantu kita katanya sampai tengah. Makanya tengoklah, biarkan saja dia mengapresiasi rasa bahagianya dia sampai tengah orang tua. Tadi di tengah yang belikan dengan Pak Tengah tadi ya. Iya, enggak sanggup lagi dengan sama aku. Kasihan sakit pinggangnya. Enggak pernah aku jumpa. Aku melihat pemberiannya ini setiap hari nanti bangga kali hatiku. Senang kali aku. Bangga hatinya, senang hatinya katanya kalau di tengah aku kulihat nanti pemberian anakku katanya. Kita lihat kompor gasnya juga ya. Nyah, sini kompor gas dulu ya. Di mari. Hadiah Natal maka lo. Hadiah Natal ya. Hadiah tahun baru. Hadiah Natal dan tahun baru. Yang cinta datang cucu, entah datang anak, udah nggak payah lagi. Ini kompor gas yang saya bilang. Di tengah baru nampak kompor gas yang seperti ini. Ini cantik ya. Cantik kali ya. Ibaratnya pun nggak tanggung. Kuitnya yang lebih baik lo. Kompor gasku pun udah ada anakku. Sama lemariku udah bangga kali aku, senang kali saya. Jadi anak pun sehat selalu. Panjang umur, apa cita-cita cucuku semua sampai diberikan Tuhan. Baik yang udah berumah tangga, baik yang mau sekolah,
si tunangan, bayi yang di sekolah, sampai cita-citanya yang baik, yang jujur. Sangat canggih ya sampai tengah. Mantap ya. Kompor gas terbaru di Desa Pasar Berhubung. Cantik ya. Di tengah sangat senang sekali dan sangat-sangat berterima kasih kepada kakak yang sudah memberikan ini kepada mak mertua. Ini tadi yang seperti ini yang dipilih Pak Tengah dengan Bik Tengah ya. Karena mama sudah tua, kalau bisa yang terbaik kita beri, kenapa tidak ya seperti Tengah. Nanti kalau dia sudah ada yang seperti ini, dia pun sudah gampang. Karena memang kompor gasnya ini sama Bik Tengah cuma satu lagi yang bisa hidup. Satu tidak, itu pun sudah mati-mati. Itu dia. Jadi ini sebetulnya kakak kasih belanja THR, kasih belanja kepada mak dan bapak mertua. Tapi mama jadikan kenang-kenangan ya, daripada nanti kesana kemari tidak ada artinya, lebih bagus ku jadikan kenang-kenangan. Jadi kapan aku nanti rindu sama anakku, bisa kulihat nanti kenang-kenangan dari dia. Kalau kulihat nanti lemari sama kompor gas ini, langsung teringat aku bahwasannya ini dari anakku di Singapura. Tahu aku nanti aku sudah punya anak di sana, katanya seperti itu. Jadi di mana nanti kalau kulihat benda ini, pasti aku nanti teringat sama dia, katanya. Karena memang kakak yang ada di Singapura sudah seperti keluarga dengan kita ya, sahabat tengah. Karena dia sudah sangat banyak membantu kita juga, baik dalam merubah hidup kita dan juga nasihat-nasihat yang selalu mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya sahabat tengah. Jadi di tengah pun dengan Pak Tengah mungkin belum bisa memberikan semua mungkin permintaan mamak mertua, tapi di tengah dan Pak Tengah juga berusaha ya sahabat tengah. Semoga mamak mertua sehat-sehatlah. Tetap dia semangat, tetap agar tetap menjadi panutan untuk anak cucu menantunya sahabat tengah. Ini dia, ini pun sudah berkat luar biasa rasa Bik Tengah. Langsung ya, Pak Tengah pasang ya. Memang kita di sini sekalian mau langsung biar Pak Tengah servis lah, Pak Tengah yang tempur bagian gas megas gitu ya. Kenapa dibuat rendah seperti itu ya sahabat di tengah? Karena kalau tinggi aku nggak sanggup lagi, kata mak mertua ya, sakit pinggangku katanya. Jadi kalau dibuat rendah seperti ini kan sambil duduk aku pun bisa, aku katanya sahabat di tengah. Itu makanya kita buat rendah tempat masaknya ya. Oke ya sahabat.
di tengah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari petang hari ini. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Majah Johara, salam satu hati sahabat di tengah. Dadah. Oke, sahabat bintang saya, akhirnya sudah selesai pemasangan kompor gas sama merapikan rak kering mamak ya. Ini Pak Tengah juga mau pulang ke rumah karena di rumah pun masih macam kapal pecah perang. Berserakan masih semua ya. Oke lah, kita akan pulang. Ini lah kan, Tunggu? Ini lah. Kita ngeri ini 10 tahun. Apa? Kamu butuh mangrove baru. Lupa lu.